kepada Allah di dalam membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla ta'lamuna ilman yaqin latarawunna al-jahim thumma. Sebagaimana maklum adanya bahwa santunan yang diberikan adalah sebanyak 750. Adapun ini adalah simbolisasi penyerahan untuk 750 anak yatim dan anak duafa yang akan diserahkan pada hari Sabtu yang akan datang. PT Pembangunan Perumahan Jubiles Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa umatihi alladzina yujahiduna fi sabilihi ila yaumil qiyam. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam beserta seluruh jajarannya, Ketua Majelis Ulama Bapak Kyai Haji Munsir Tamam, Ketua Koordinasi Keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat daripada hadirat jemaah yang saya hormati. Bulan Ramadan awalnya penuh rahmat dan sejarah Al-Quran pada malam tanggal 17 Ramadan. Al-Quran adalah pegangan hidup sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, aku tinggalkan kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya.
yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan, namun bacaan Al-Quran tidak hamba. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat di hari kiamat bagi pembacanya. Momentum nuzul Al-Quran harus kita maknai sebagai sebuah keberkahan bagi umat Islam. Nilai yang terkandung di dalam Al-Quran sangat universal, tidak ditujukan kepada umat Islam semata-mata, namun lebih luas lagi kepada umat manusia, karena isinya sejalan dengan perkembangan zaman. Pada pemimpin umat, Al-Quran memberikan panduan kepada setiap manusia, terlebih kepada seorang yang memberikan amanah, yang diberikan amanah atau jabatan. Mereka harus memegang dan memenuhi harapan masyarakat, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa, Inna Allahu ya mukurum an tu'adbul amanati ila ahlihi ayya ahlihi. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Saya mengajak para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, para pemimpin, para ulama, para habaib, dan tokoh masyarakat untuk menjaga amanat demi kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kepada para ulama, para habaib, dan para tokoh pengetahuan yang dimiliki, karena sesungguhnya antusiasme masyarakat Jakarta terhadap keberkahan ulama sangat tinggi. Innama yaksal illoha min ibad. Acara ini sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Lagi momentum adalah momentum Ramadan. Hari ini mungkin malam ke-19 ya kan, bertepatan dengan Nuzulul Quran. Ini sangat sangat luar biasa ya kan. Ini adalah bagian daripada kita berbagi, karena di dalam hadis Rasulullah sendiri pun dikatakan bahwa sebagian daripada harta kita adalah bagian daripada anak-anak yatim. Ini adalah sangat sangat luar biasa.